Hari yang indah ini membawa kita untuk saling berbagi cinta dan kasih kepada sesama. Karena damai Natal mengajarkan kita untuk selalu rukun dan terus bergotong royong. Dengan menjaga kerukunan dan saling toleransi antar umat beragama, menjadi bukti nyata kita berperan dalam menjaga keamanan negara. Jadikanlah momentum ini sebagai pengingat untuk menuju perubahan diri yang lebih baik dalam memulai hari yang baru. Perubahan menuju diri yang lebih baik akan membawa kita kepada pembangunan negara yang lebih maju. Semoga keajaiban Natal menjadikan kita semua damai sejahtera. Di hari yang penuh sukacita ini, hendaklah kita berbagi kebahagiaan dan kesejahteraan. Sambutlah Natal dan tahun baru kali ini dengan penuh sukacita. Semoga damai Natal membawa terang dan harapan untuk menyambut tahun yang baru. Thank you.